Berangkat jam berapa berangkatnya? Sebelum asar. Setengah tiga. Sekarang jam 4 ya. Sekarang jam 4 nih ya. Berarti baru setengah jam dong. Udah kenceng nih. Hah? Dapat duit? Ya Allah, masa sih? Ya Allah. Ya Allah, aku jadi sedih. Ya Allah, ya. Tapi tenang aja. Kalau rezeki itu Allah yang ngatur. Itu rahasia Allah. Siapa tahu ya kan, namanya milik mengah kemana. Toto bleg aja gitu kan. Ya bleg aja gitu. Suara apa tuh ya? Tuh suara apa tuh? Aduh, sepertinya ada ondel-ondel ini. Waduh. Waduh. Iya. Aduh guys. Emang kalau jodoh gak kemana guys. Ini namanya jodoh Fahri. Masya Allah, Masya Allah. Mana nih kawan, dimana lagi? Hah? Berdua doang? Cuma siapa itu? Jatuh. Oke guys. Jadi, Fahri bersalaman guys. Ya, bersama Bocil. Ya. Siapa nih dalam? Abai. Puasa enggak Fahri? Puasa. Puasa. Oh, benar. Benar puasa. Belum minum belum? Belum minum. Hah? Oh iya. Depan ya. Alif. Oh mantap mantap. Siapa itunya? Aji Ompong apa Aji Udin? Aji Udin. Mantap mantap mantap. Sehingga dulu aja ngobrol sini. Iya. Itu dulu serah bay. Bay. Ini lu bay. Ngaso bay, ngaso bay. Iya. Ngaso ngaso. Santai asar, nunggu maghrib bay. Iya. Kapan tuh? Kata itu yang ada ke Gunung Putri kalau nggak salah. Oh ya, kok tahu sih? Kan lihat itu om, YouTube om. Oh. Yang om sama Ondel juga. Oh ya. Itu om lagi di rumah yang satu tuh. Iya itu saya. Iya. Iya. Yang kedua B channel ya? Iya. Iya. Oke guys, kita kedatangan tamu besar guys. Ondel besar guys. Karena Bang Fahri guys. Siap, hati-hati Bang Fahri. Hati-hati, awas. Oh, aman guys, aman. Aman. Ya, yeah. Guys. Hey. Oh no, ada tukang ledeng guys. Tukang ledeng buat tangga guys. Makasih mas. Iya, benar-benar. Ngeri ilang ya. Ini. Aduh. Sore ini berangkat jam berapa berangkatnya nih? Berangkat jam berapa berangkatnya? Sebelum asar. Setengah tiga. Sekarang jam 4 ya. Sekarang jam 4 nih ya. Berarti baru setengah jam dong. Udah kenceng nih. Hah? Dapat duit? Ya Allah, masa sih? Ya Allah. Ya Allah. Aku jadi sedih. Tapi tenang aja. Kalau rezeki itu Allah yang ngatur. Itu rahasia Allah. Siapa tahu ya kan, namanya milik mengah kemana. Toto bleg aja gitu kan. Ya bleg aja gitu. Banyak kali. Insya Allah mudah-mudahan ya. Iya mudah-mudahan berkah. Tadi alat sama siapa alatnya? Iya. Banyak lah pokoknya. Hah? Ada jompong? Iya, jompong SB. Di alat? SB. Jompong junior? Patir? Iya, patir. Dia ngarep lagi dia. Mau ngapa dia? Oblong. Dia udah resign apa gimana, patir? Nggak tahu, jadi jarang datang lagi, kita nggak. Gitu. Mantap, cuman main layangan.
Iya, manayangan. Mang Koi. Bentar, maaf sini dah. Sini duduk aja santai, bay. Jadi ge, baru tidak ke sini. Mang Koi ada 10. Ah, iya. Dulu. Abang enggak megang. Ya buat ini, buat nyawer Bang Fahri ini, Bang Abang ini 10 aja. Wah, gua nyangan ini, di HP 12 juta. Baru lo ntar ya. Tanda. Iya. Ya, makasih. Mau kemana Mang Koi? Mau ketemu sama klien. Oke. Good luck. Ya. Oke, hati-hati ya. Oh, siap. Iya, lanjut. Iya dah, ya. Jadi, Abang Fahri, ini puasa udah berapa kali puasa nih? Udah banyak. Banyak yang jebol. Diantaranya hari ini enggak? Hati-hati, Pak. Hari ini enggak ngejebol enggak? Masya Allah, luar biasa Bang Fahri. Itu semua adalah sebuah keimanan. Ya. Wow. Puasa itu antara kita dengan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi itu rahasia kita dengan Allah, ya. Silakan berbohong, silakan makan di dalam rumah enggak ketahuan, tapi Allah tahu. Bisa kan? Kita ngaji dulu guys. Ya, ini di bulan puasa guys. Karena apa guys? Walaupun sedikit kalimat yang baik itu menjadi sebuah nasihat yang baik. Jadi kebaik. Kan? Iya. Ini tuh amplopin Om ini ya. Ya, Om drama 200. Ya. Rencana mau kemana rencana nih? Cekundir lagi. Iya. Coba Om Ani Armstrong ini ada sebuah quote-nya apa bagaimana nih pesan-pesannya gitu gimana nih? Pesan-pesannya ya kalau mau nggak puasa, yeah. Hati-hati di jalan. Mm-hmm. Kalau mau puasa ya buka nanti maghrib. Oh gitu. Iya. Tuh luar biasa. Iya itu sungguh berarti ya. Abai bagaimana Abai puasa Abai? Hah? Jebol mulu, iya. Waduh. Pasti jebol, aus ya. Iya. Minta sama Allah Bay, ya Allah berikan hamba pekerjaan yang tidak memberatkan, agar hamba bisa berpuasa di bulan Ramadan gitu. Iya. Lebih baik, yang lebih ringan maksudnya. Semua kerjaan baik ya, istilahnya mau ondel-ondel mau apapun yang penting halal itu baik istilahnya. Tapi kan lumayan berat untuk Abai kan? Karena Abai usia berapa usia sekarang nih? 14 tahun. Kan 14 tahun bawa ondel-ondel bobotnya itu 20 kilo ya ada ya? 10 kilo ya? Iya. 10 kiloan. Jalannya bisa berapa kilometer tuh? 4 kilo ada ya, Bay? Iya. Termuter. Iya jelas pasti aus dan capek ya kan? Ya. Mudiknya nih, hari ini. Hah? Enggak mudik. Kenapa enggak mudik? Hah? Enggak ada kampung udah? Ada. Di mana? Jauh. Di mana? Lupa. Ah, kumaha yuk. Di Cipayung ya? Cipayung. Di mana? Tahu. Nah, Ciamis. Ya. Kan lupa enggak tahu. Tahu. Tasik ya? Apa Los Angeles? Huh? Angeles. Kalau apa belum ngomong, Bay? Enggak. Enggak. Saudara di mana saudara? Di sini juga, Bang. Di sini juga? Iya. Oh. Ah, lu sini, Bay ya? Iya. Jakarta apa Bekasi, Bay? Jakarta. Jakarta. Kalau Bang Fahri saudaranya banyak di sini, Bang Fahri? Banyak. Itu mana sih ini Wildan yang gitu. Si Idan. Jidan. Ayo ngomong. Ngomongnya. Iya. Dia tuh kalau manggil Om tuh dia begitu. Gitu. Mempunyai karakter tersendiri. Cepet air. Iya. Jadi ini lebaran rencana gimana lebaran? Kemana kita ini lebaran? Di sana aja, mana-mana.
Enggak. Lebaran kedua baru. Kemana tuh? Sini. Sini. Iya, Sawer. Oh, Sawer gitu. Wede. Iya, iya, iya. Udah punya schedule, An. Wih, Sawer. Iya. Tenang aja, pokoknya buat santan yang betawi spesial ke telur. Iya. Udah kayak keluarga di sini, Mas. Hah? Om lebaran di sini kagak? Om hari ketiga pulang kampung. Pas lebaran di sini kagak? Iyalah. Pagi apa apa? Pagi. Pagi Om sini. Ini kan orang tua Om. Jadi pasti kumpul di sini pagi jam 9 udah kumpul insyaallah. Jam 9-an. Subuh. Subuh. Subuh-subuh mau Om. Ya dulu salat Id. Iya. Ngapain depan? Duduk. Ngapain? Jadi Bang Fahri nanti sembang itu di mana Bang Fahri ini? Hah? Sembang itu di mana itnya? Salat Idnya di mana? Sholat. Masjid. Masjid. Ini Om ini ngomongnya agak kelibet karena ini bibir Om ini pada kering. Kering. Jadinya ngomongnya belibet. Iya, iya mangan ya. Udah kering ya. Udah enggak ludah ya. Udah enggak ada perairan ya. Kering kelontang ini. Bisa jemur. Ntar malam ada lagi airnya. Air apa? Hah? Air apa sih? Iya, iya, iya. Bang Fahri, boleh tanya nggak Bang Fahri nih, cita-citanya mau jadi apa nih? Nggak tahu. Pernah nggak terbayang apa gitu, pengen jadi apa gitu? Sesuatu keinginan menjadi apa gitu? Nggak ada. Jadi apa adanya aja hidup kan gitu. Oh iya, seperti air mengalir. Iya, sampai jauh. Iya iya, itu aku wak ya. Aku wak bukan. Kau pengen jadi Superman? Iya. Superman, superhero. Iya. Iya, iya, iya. Harus memiliki cita-cita Bang Fahri. Bang Abai apa Bang Abai cita-citanya? Apaan aja udah. Iya. Kali menjadi insinyur atau produser gitu. Mau jadi apa kira-kira pengennya tuh, senangnya? Pengennya apaan aja? Apaan aja? Sukanya apa kira-kira sukanya itu dalam hal apa? Itu main TV-TV gitu. Apa tuh? Ikut-ikutan gitulah. Ikut apa tuh? Ya artis gitu. Artis. Iya. Misalnya apa tuh yang penggemar Abah ini? Nah, nanti siapa tahu dengar ini sama penonton pemirsa di YouTube ini. Iya. Iya. Siapa kira-kira? Iya. Jadi Bang Fahri, Bang Abah ini kita harus memiliki keinginan. Harus, iya, harus memiliki keinginan supaya di hati kita tumbuh untuk menjadi hal yang kita inginkan. Kira-kira begitu. Iya. Ini masih sekolah kan? Nah iya, itu penting ya. Jangan sampai tidak sekolah ya. Karena itu adalah sebuah jembatan. Jembatan kita menuju kesuksesan. Iya iya iya. Karena ya, dengan ya, sekolah ya, kita mendapatkan ilmu, keterampilan dan ijazah. Ya ilmu, betul, ilmu, keterampilan dan ijazah. Karena zaman sekarang ini semua itu perlu berkas, ya, perlu kertas, ya, yaitu ijazah dan duit. Iya, duit, ongkos. Kemana ke sini, belum mau fotokopi ini kan, belum bikin lamaran nantinya apa gimana gitu. Nah mana ini, mana Om isiin ini nih. Nah Om isiin nih, tadi ada 12 miliar nih. Om isiin nih, aduh ini ada 12 miliar nih. Aduh, mana nih, aduh, aduh. Berkah, 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 berkah. Iya. Ini sama-sama, sama-sama. Jadi Om tadi kesini itu rencana mau nyervis mobil Bang Fahri. Oh no, mobil Om nggak bawa uang cash. Jadi debit-debit doang. Beli oli, beli apa tuh macam-macam tuh spare part mobil kan. Jadi nggak bawa uang cash. Jadi ya itu tadi Mamang Koi deh. Kenapa itu kakinya? Hah? Yang benar. Hati-hati ah.
Jadi ini gimana ini? Nunduk aja ini. Hah? Nunduk aja. Jadi di sanggar itu kosong udah. Kosong, enggak ada ondel-ondel. Semua berangkat. Ada. Apa? Jompong aja lah. Napa? Ratu. Ratu Anjeli. Itu mukanya doang masih ya? Iya. Ini mukanya doang. Ratu Anjeli. Itu jadi semuanya berangkat nih ketiganya nih. Sama sini tujuan Nafas Market. Hah? Nafas Maghrib. Maghrib ya. Pernah nggak tuh pas pulang-pulang atau tuh ada yang jegat malak gitu, ada nggak? Biasanya sering banget tuh. Siapa tuh yang malak? Pungpungan. Pungpungan apa tuh? Hah? Pangpangan. Pangpangan. Oh ada pernah tuh. Entar rokok. Ondel lain juga pernah. Kalau dikasih dibanting amplinya. Dibanting amplinya? Mau ondel lain? Iya. Oh no. Kok gitu ya? Bukan ondel. Bukan. Pungpungan. Anak pang. Anak pang-pangan. Anak pang itu yang ngamen bukan sih? Iya, Tindik. Oh no. Tapi dikasih itu. Nggak sayang dong akhirnya jadi kepotong-potong. Tapi paling 5.000 gitu. Iya, paling 5.000 buat di rokok kan. Kalau enggak buat di bensin dong, agak ada bensin masih kayak gitu. Ceban dong mesin mah. Ini lagi minta goceng, kan ada 8.000. Ini minta rokok doang. Tapi pernah tuh main fisik nggak? Enggak. Enggak. Nendang apa ngeludah-ludahin nggak? Enggak. Tapi kalau hah? Bocah gimana? Kalau ondel-ondel sama ondel-ondel pernah. Gimana tuh? Kan saya ngarak tuh. Terus? Ketemu alat. Dari alat. Depan di belakang. Alat-alat? Lawan apa alat Bang Abai? Bukan, alat orang. Orang lain? Dari depan langsung dikejar sama dia. Dikejar? Bang, gua alat, gua ngalah dong. Iya, kan saya mau ngalah. Langsung dicolok, pokoknya yang mata itu tuh. Dicolok? Lagi masuk dalam ondel. Dicolok pakai. Oh ya Allah. Gendang. Gitu. Udah, saya kecolok mata Abai? Iya. Merah dong, tapi enggak apa-apa matanya. Mata. Cuma berdarah apa gimana? Memar. Iya, cuma memar doang. Memar. Ya, nangis dong. Benjol-benjol kagak. Lah pasti kesel kan? Dibelain. FBR. Iya. Tapi pas temannya kita bilang BR, temannya malah bantu temennya. Oh, jadi biar itu teman ondel-ondel masih kenal gitu. Oh, itu yang sempat ada polisi-polisi itu ya? Itu gimana tuh terus akhirnya kasusnya itu? Damai bagaimana? Damai. Hah? Gara-gara Alif. Ngapa tuh Alif? Bawa barang besar. Barang apa? Tajam gitu. Bawa barang-barang tajam. Iya. Alif bawa barang-barang tajam iya. Di? Soalnya saya nelfon Alif, saya ngadu, bang gue di sini. Alif samperin sama bapaknya Emir. Buat Emir, samperin. Alif tuh malah ngeluarin itu. Ngeluarin pisau apa-apa? Itu celurit. Celurit, waduh. Langsung diambil celuritnya. Sama? Sama bapaknya Emir. Langsung ditaruh, di tarotan. Terus? Ya, tadinya bisa di penjara. Tapi itu gara-gara Alif bang, bawa gitu aja. Gara-gara Alif emosi bawa celurit. Iya, waduh. Karena sama-sama salah. Iya. Oh iya iya Alif iya. Alif nggak bawa celurit bisa dia masuk. Bisa ya Pak Hari ya, kreatif ya, bisa bikin helikopter ya. Iya. Aduh. Jadi itu sebuah pengalaman ya Bay ya. Di jalanan kan tidak selalu aman ya kan, ada aja rintangan yang menghadang. Hah? Musibah. Ya itu masuk musibah juga dan rintangan juga karena kita dihadang itu tadi, disuruh ngalah ya kan. Iya. Hah? Oh yang lagi? Oke deh. Oke oke. Makasih ini ya. Thank you.
Ayo Bang Fahri, itu Bang Fahri. Dulu duduk-dudukin, Mbak, tungguin, Mbak. Ini Fahri lagi ngapain nih? Lagi benteri sendalnya nih. Iya. Oke. Bang Fahri puasa, guys. Luar biasa nih Bang Fahri ini. Doakan, guys, semoga kuat, guys. Memang grip, guys. Iya. Kenapa dia minum, guys? Aduh. Fahri. Ayo angkat. Dibantu. Awas. Wis kuat ya. Wis super hero. Masya Allah. Mantap ini. Oke, guys. Markona berangkat. Ya. Ayo, mainkan. Mantap. Ya. Bang Fahri. Fahri. Joget. Ayo dong. Joget dong. Ya. Woi. Oh, Pak Hari gimana nih? Oke, guys. Ondel-ondelnya joget, guys. Mantap, guys. Oke. Kasih ya. Nah. Sore, guys. Ya, mantap. Guys, sore menyingsing, guys. Ondel-ondel berangkat lagi, guys, keliling kampung. Ya, guys, doakan, guys, semoga pulang-pulang gembol duit, guys. Yang banyak, guys, yang halal, guys. Ya. Dan jangan lupa di-like kalau suka, guys, dan subscribe bagi yang belum, guys. Mantap, guys. Dari mana, Mas? Mas, dari mana? Itu ngantriin bocah pulang. Aduh. Nih, ya. Lonceng, guys. Mang, yuk. Tambahin durasi lah. Ya.